Pams, kalau suka jalan-jalan, tidak lengkap rasanya kalau pulang tidak membawa oleh-oleh khas dari daerah setempat. Di Medan, terdapat kerajinan yang memanfaatkan sabut kelapa dan ijuk yang diubah menjadi lukisan dan miniatur nan unik. Nah, untuk membuat lukisan, kita siapkan peralatannya dulu ya. Mulai dari kain, kayu frame, sabut kelapa, serta ijuk. Langkah dasarnya adalah memasang kain pada frame, lalu buat pola atau sketsa apa yang akan dibuat. Lukisan serabut dan ijuk berukuran standar minimal 50 x 75 cm saja. Setelah sketsa jadi, dilem kayu ya. Sekarang siapkan sabut kelapanya. Gunting sabut kelapa sesuai dengan kebutuhan. Ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil. Taburkan pada sketsa yang dibuat, sesuai dengan komposisi gambar dan lukisan. Kalau sudah jadi, yakin deh, kalian gak akan sadar kalau lukisannya berasal dari sabut kelapa. Untuk membuat satu lukisan sabut kelapa bisa memakan waktu 4-5 hari. Untuk harga lukisan tergantung pada kerumitan dan contoh foto yang dipesan konsumen. Semakin sulit maka akan semakin mahal harganya. Untuk lukisan wajah dibanderol harga mulai dari 3 juta hingga 5 juta. Wow. Ya Tefam, lukisan ini benar-benar mirip aslinya ya. Paduan warnanya juga pas. Gak salah deh kalau dijadikan oleh-oleh. Pam, selain berbentuk lukisan dari sabut kelapa, dibuat juga replika beragam jenis hewan dan juga aneka transportasi. Kita bisa memilikinya dengan berkunjung langsung ke lokasi pembuatannya yang juga difungsikan sebagai galeri. Bahan dasar dari replika yang dipajang di galeri adalah dari sikat sabut kelapa. Sikat-sikat ini digunting dan dibentuk sesuai dengan jenis replika yang akan dibuat. Dan yang paling mudah adalah membuat replika hewan, terutama burung. Kunci agar replika ini dapat terbentuk dengan baik adalah imajinasi dan tingkat kreativitas dari masing-masing orang. Jadi, bagi yang belum terbiasa, akan sulit untuk membuatnya. Karena untuk membentuk satu buah replika kecil saja, akan menghabiskan 3 hingga 4 buah sikat sabut kelapa. Tapi tenang, kalau sudah jadi, nilainya akan menjadi berlipat ganda kok. Replika serabut kelapa dan ijuk dihargai mulai dari Rp75.000 sampai Rp500.000. Ragam replika yang akan dibuat antara lain adalah hewan, motor Harley Davidson, serta becak motor yang menjadi ciri khas Sumatera Utara. Asal mula munculnya ide membuat kerajinan replika dari sabut kelapa adalah saat sikat dari sabut kelapa mulai tergantikan dengan yang berbahan dasar plastik. Kenyataan ini membuat omset pengrajin sikat menjadi kian menurun. Dari situlah muncul ide untuk memanfaatkan sikat kelapa menjadi kerajinan yang menghasilkan produk unik dan bernilai tinggi. Bisnis kerajinan sabut kelapa ini memang sangat menguntungkan karena bahan bakunya cukup melimpah, murah, dan mudah didapat. Ayo, siapa mau? Unik banget loh. Pastinya cocok menghiasi dinding rumah.